Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Dugaan sekarang pelakunya itu satu orang, ya satu orang. Kemudian korbannya dua orang, antara anak dan ibu. Kemudian terhadap yang kita duga pelaku ini sudah kita amankan atau kita lakukan penjagaan di Rumah Sakit Umum Nyangkute. Karena yang bersangkutan juga merupakan pasien rumah sakit tersebut. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Perlu luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini ketiga. Medcom.id, a part of Media Group News.